Mainan ini adalah sebuah hadiah untuk anak yang menderita asma. Anda memerlukan sedotan yang berkualitas, pensil, dan benang katun. Guntinglah sedotan menjadi setengah. Buatlah sebuah lubang di tengah-tengah sedotan yang sudah digunting setengah itu. Putarlah pensilnya untuk membuat lubang bundar yang mulus. Ambil benang katun sepanjang 75 cm. Anyamlah melewati lubang tersebut. Ikat dan pangkas ujung-ujungnya. Tekan untuk membuat ikatan tersebut datar. Sekarang, tiup dan seluruh benangnya akan terputar-putar. Penggunaan wol lebih baik daripada benang. Mainan ini adalah mainan untuk paru-paru.